Bapak-bapak ya. Baik. Siap. Baik. Kalau begitu, mari kita mulai saja. Ini pesertanya juga sudah lebih dari 100, supaya kita punya waktu banyak untuk berdiskusi. Gitu. Kita akan buka kegiatan alumni lecture series yang keempat kita pada malam hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh adik mahasiswa kepada Miduk Sianipar. Saya persilahkan Miduk pimpin doa. Bapak-bapak. Sebelum kita memulai diskusi ALS kita malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa yang akan saya pimpin dalam iman Kristiani yang hanya bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga malam hari ini. Ya Tuhan, kami akan memulai diskusi kami pada malam hari ini. Apapun yang akan kami diskusikan pada malam hari ini, kiranya Tuhan serta dalam diskusi kami ini. Kiranya Tuhan bisa kami dalam diskusi malam. Tuhan yang baik, lindungi orang-orang terkasih di sekeliling kami, lindungi mereka, berikan nafas kehidupan, berikan umur panjang. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya berikan kesempatan pada Pak Dekan untuk menyampaikan kata pengantar singkat di kegiatan kita pada malam hari ini. Saya silakan, Pak, silakan. Suaranya kok enggak kedengeran ya, Mas Sunggu? Tes, bisa. Bisa kedengaran? Ya, sudah. Oke, baik. Selamat malam buat kita sekalian, terutama apa ya, saya panggil Bang atau panggil Om, tapi waktu kami ber-WA selalu kami saling menyapa Om. Ini buat Om Bernard atau Om Edward. Sudah pasti saya harus panggil Bang, karena Bang Edward ini kalau di data yang ada di kami untuk teman-teman mahasiswa, sebagai senior kita, angkatan 1979 ya, mungkin angkatan-angkatan di atasnya Pak Krisna tentunya ya, Pak Har dan lain sebagainya, kesini lagi mungkin Om Bernard ya. Betul. Ya, anunya. Nah, itu selamat malam Om Bernard, Edward, kemudian Mas Sakta, sudah barang tentu saya tidak mungkin memanggil Bang Sakta, karena teman-teman mahasiswa, Mas Sakta ini juga masih termasuk mahasiswa saya di angkatan 90 berapa nih? 2003, Mas. 2003. Jangan dilebih-lebih tua lagi ya. 2003 ya. Mas Sakta masih tergolong apa dalam tanda petik dulu mahasiswa. Kemudian yang kami kasihi teman-teman pengurus alumni. Ya, saya melihat ada beberapa pengurus alumni, bahkan alumni yang ikut ini Bang Edward dan Mas Sakta, teman-teman pengurus dan alumni. Kemudian yang kami kasihi rekan-rekan mahasiswa yang posisinya sudah hampir 150 orang ya, ini yang masuk di sini. Teman-teman dosen juga ada yang sudah hadir, Bang Edward dan Mas Sakta. Ya, nanti mungkin akan bertambah di jumlah yang mungkin akan semakin meningkat. Nah, saya tidak akan panjang-panjang, terutama Bang Edward, ini adalah kegiatan yang memang sengaja kita rancang di Fakultas Hukum. Mulai tahun ini, diharapkan setiap bulan ada semacam sharing atau bagi pengetahuan dan bagi pengalaman-pengalaman praktik tentang ilmu hukum maupun dunia hukum pada umumnya. Nah, kami sudah mulai di awal tahun dengan topik terkait kepidanaan. Kemudian yang kedua itu topik tentang investasi terkait dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kemarin yang terakhir itu topik tentang hukum ketatanegaraan, yaitu pemilihan umum. Nah, yang sekarang ini kita masuk ke topik kembali ke bidang, mungkin lebih banyak ke bidang keperdataan. Saya sendiri tentu tidak banyak paham soal LDD ya, disingkat oleh Bang Edward semacam itu. Ya. Nah, harapannya teman-teman mahasiswa ini dapat
informasi praktis dari para seniornya. Itu sebabnya kami sebut dengan istilah alumni lecture seri. Jadi seri pengajaran atau sharing dari para alumni. Dan kita pastikan semua narasumbernya adalah alumni ke depannya untuk setiap topiknya. Nah, nanti bulan Juni, bulan Juli, dan seterusnya mungkin lagi akan kembali ke topik kepidanaan, kemudian putar-putar dan lain sebagainya ke topik-topik ketatanegaraan dan keperataan. Nah, atas nama pimpinan fakultas, Bang Edward, Mas Sakta, teman-teman yang panitia, teman-teman mahasiswa, kami ingin ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya tak terhingga, terutama kami terus mengganggu Bang Edward dan Mas Sakta untuk konfirmasi, walaupun kita tunda ya, harusnya ini terjadi bulan April, bulan 4. Kebetulan juga mahasiswa saat itu pas juga lagi libur semesteran. Sekarang kami Om Bernard semesternya ada 3 kali setahun sehingga agak-agak tidak kompatibel dengan semester ganjil dan genap di negeri. Jadi kalau pas sekarang ini kami lagi kuliah, baru mulai kuliah 1 minggu untuk semester sisipan atau semester antara. Nanti akan selesai di akhir Juli, baru kita start lagi semester ganjil di akhir Agustus. Nah, teman-teman mahasiswa, mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan hanya karena diwajibkan Anda hadir atau Anda nongol di ruang gymit ini, tapi didengar. Ini tambahan-tambahan pengaturan buat Anda dari kakak-kakak atau mungkin ada yang panggil opa atau panggil om atau panggil apa dan lain sebagainya dengan Om Bernard atau Mas Sakta. Sekali lagi demikian. Selamat untuk belajar bersama dengan para senior-senior kita yang luar biasa punya pengalaman di luar sana. Begitu Pak Freddy, apa kata pengantar dari saya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan. Selanjutnya akan ada sedikit pengantar singkat dari pengurus alumni. Pada malam hari ini kami minta Pak Theo untuk mewakili pengurus alumni Fakultas Hukum. Saya persilahkan Pak Theo. Terima kasih Bung Freddy. Selamat malam Pak Umbu, Pak Dekan, malam Bang Bernard, Mas Sakta, Mbak Abi, Mbak Indi, rekan-rekan sekalian. Saya mewakili Pak Haryanto dan Mas Tunjung pada malam hari ini sebagai pengurus, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan fakultas yang terus melanjutkan acara alumni lecture series yang memberikan kesempatan kepada para alumni untuk bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para mahasiswa maupun rekan alumni yang lain dan para dosen khususnya. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan oleh rekan-rekan alumni ini nanti akan sangat bermanfaat. Ya, apalagi malam hari ini kita sangat beruntung karena kehadiran dari Bang Bernard yang sudah sangat lama berperan dalam dunia profesi di Jakarta, di ibu kota, dan juga di secara nasional sebenarnya. Dan oleh karena itu, namun beliau adalah orang yang sangat rendah hati, tidak pernah mengagungkan dirinya gitu ya. Apalagi masuk di, nggak pernah cari ribut-ribut di ILC waktu zaman dulu itu ya. Jadi ini memang lawyer senior yang punya martabat yang kuat, yang luar biasa, dan dihormati oleh banyak orang di Jakarta. Dan kita juga beruntung malam ini ya, ada Mas Sakta. Mas Sakta yang sudah membangun karir saat ini dalam dunia profesi hukum sebagai lawyer di Jakarta juga. Melanjutkan tradisi dari almarhum ayah Anda ya, Pak Edi dulu ya, dan juga alumni kita dan ketua alumni dulu. Jadi senang sekali malam ini bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengarkan sharing pengetahuan dan pengalaman dari para rekan alumni. Demikian yang dapat kami himbau kepada rekan-rekan adik-adik mahasiswa untuk bisa memberikan perhatian dan kalau perlu nanti bertanya kalau ada yang kurang jelas supaya
dari kesempatan malam ini bisa ada banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari para rekan alumni. Terima kasih untuk acara malam hari ini. Kami kembalikan kepada Mas Freddy. Terima kasih Mas Freddy, selamat malam. Selamat berdiskusi, rekan-rekan. Terima kasih Om Theo. Terima kasih banyak Pak Theo. Di sela-sela kesibukannya masih bisa hadir bersama kita di sini. Baik, Ibu Bapak dan adik-adik mahasiswa sekalian, kita akan langsung mulai kegiatan kita. Sebelumnya saya perkenalkan dulu mungkin kepada peserta di sini yang barangkali belum kenal moderator kita pada malam hari ini. Saya perkenalkan dulu, ada, boleh panggil kakak saja karena ini masih sangat muda, yaitu Kak Abigail Prasetyo, SHMH. Nah, ini baru lulus di tahun 2022 kemarin. Tahun ini, baru diwisuda kemarin, terus langsung jadi dosen. Mulai join di Fakultas Hukum itu di Januari tahun ini, Januari 2023. Nah, kebetulan Kak Abigail ini juga mengampu mata kuliah yang di rumpun keperdataan. Jadi mungkin akan lebih enak nanti apa menjadi moderator di malam hari ini. Baik, langsung saya serahkan ke Kak Abigail untuk memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Kak Abi. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar ya? Bisa, bisa. Oke. Selamat malam semuanya. Perkenankan untuk saya pada malam hari ini untuk memandu acara ALS kita pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengenal lebih dahulu para pembicara kita, senior kita pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu ya, Pak Edward dan Pak Sapta. Oke. Apakah bisa dibantu untuk pemaparan slide-nya? Nah, jadi selamat malam Pak Edward. Izin menyampaikan dulu. Selamat malam, Tante Abigail. Ya, jadi pembicara pertama kita pada malam hari ini bernama Bapak Berto Meno Edward Simanjuntak, SH LLM, with honors, CCML, CHRM, CTL, CCL, CLI, CEL. Wow, panjang sekali ya Pak sertifikasinya ternyata. Nah, Bapak Edward ini menyelesaikan pendidikan formal sarjana mudanya pada tahun 1984 di Fakultas Hukum UKSW dan menyelesaikan sarjana hukumnya di FH UKSW juga pada tahun 1988. Kemudian mengambil comparative law course for lawyers from civil law countries di University of Technology Sydney, Australia pada tahun 1993. Kemudian melanjutkan studinya juga untuk menyelesaikan LLM-nya atau Master of Law-nya di universitas yang sama juga. Secara non-formal, beliau menyelesaikan sejumlah sertifikasi, yaitu ada Certified Excise Lawyer, Certified Liquidator Indonesia, Certified Customs Lawyer, kemudian Certified Tax Lawyer, Certified Human Resource Management, dan juga ada Certified Capital Market Lawyers. Nah, jadi kemudian ada memiliki juga pengalaman bekerja pada Freehold, Hollingdale and Page Solicitors pada tahun 1991 di Sydney, Australia. Kemudian di tahun 1991 hingga 1993 di Blake Dawson Waldron Solicitors juga, ini juga di Sydney. Dan kemudian di Jakarta pada tahun 1994 hingga 1999 itu di Dimhart and Associates, ini di Jakarta, dan kemudian pada tahun 1999 hingga saat ini di Bernard and Partners. Jadi itu sejumlah perkenalan singkat kita bersama Bapak Edward. Kemudian saya lanjutkan dulu untuk perkenalan kita kepada Bapak Sakta Mahadiya Prasatya, SH. Beliau ini menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Hukum pada tahun 2007. Kemudian sudah menjadi anggota Pradi sejak tahun 2014. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Alumni Satya Wacana atau IKA Satya Jabodetabek nih.
dan juga menjadi anggota dari DPP Baladika Karya Soksi. Beliau saat ini bekerja sebagai Managing Partners pada Mahadiya and Associates dari tahun 2014 hingga sekarang, dan juga sejak tahun lalu menjadi in-house lawyer pada PT SSCM Tech Indonesia. Nah, perkenalan singkat kita. Boleh saya sapa dulu, selamat malam Pak Edward dan selamat malam Pak Sakta. Malam Tante Abigail. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita tidak perlu berlama-lama lagi, mungkin saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti akan terlebih dahulu dipaparkan dari Pak Edward, materi dari Pak Edward, kemudian dilanjutkan oleh Pak Sakta, begitu ya. Baru nanti kita akan melanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Untuk satu pembicara, untuk Pak Edward nanti 40 menit, dan Pak Sakta juga 40 menit, seperti itu. Sekitar 10 menit sebelum waktunya habis akan saya beritahu kembali. Nanti setelah 1 menit sebelum waktu berakhir juga akan saya beritahukan terlebih dahulu. Seperti itu ya, Bapak? Baik, Tante Begair. Baik, terima kasih, Pak. Begitu, saya berikan waktu kepada Pak Edward selama 40 menit. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya sampaikan pertama kepada Prof. Umbu, pada Om Theo dan Om Freddy, dan kepada Tante Abigail dan Om Sakta dan semua om-om yang ikut dalam acara apa namanya alumni apa ALS lecture series ya. Supaya itu jangan panjang, saya mengambil topik memahami aspek penting pembuatan legal due diligence atau saya sebut LDD. Ini suara saya kedengaran ya, Tante Abigail? Mantap, mantap Om, dapat Om. Jelas. Nah, salah satu ilmu praktis yang kita pelajari adalah sebenarnya ilmu hukum. Ilmu hukum ini kita pelajari di perguruan tinggi dari mulai tahun pertama sampai tahun terakhir atau tahun keempat ya, program sekarang ya. Belajar hukum itu tidak hanya belajar atau berkutat pada teori hukum dan doktrin hukum, tetapi juga belajar meningkatkan keterampilan praktis. Lulusan dari Fakultas Hukum diharapkan mempunyai standar kompetensi yang mampu menyelesaikan permasalahan hukum, berpikir kritis, dan memiliki logika hukum yang memang yang matang serta mumpuni, meskipun dalam prakteknya di lapangan jauh dari harapan. Oleh karenanya, biasanya dalam menempuh pendidikan hukum di perguruan tinggi, mahasiswa dicoba dibekali dengan berbagai pembelajaran keterampilan melalui praktikum secara langsung, baik melalui riset hukum maupun melalui praktek di pengadilan negeri atau magang di kantor hukum. Bisa diitukan, dinaikkan lagi dikit ke Tante Abigail. Oke, sini oke. Tujuannya adalah memperkaya pengetahuan praktis mahasiswa. Di sini saya tidak akan berbicara tentang legal audit dan legal opinion dalam skop sempit ya, karena saya anggap om-om semua sudah pasti menguasainya gitu. Dari para dosen-dosennya gitu. Saya hanya berbicara tentang legal due diligence ya.
yang ada di dalam praktek, dalam skop luas yang difokuskan pada aspek bisnis. Dalam konteks bisnis, LDD diperlukan bagi pemegang saham perseroan untuk melakukan aksi korporasi di dalamnya, yang di dalamnya memuat tahapan-tahapan dan hal-hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan secara hukum. Legal due diligence, pengertian, tujuan, dan para tahapannya. Apa sih legal due diligence? Legal due diligence itu atau LDD, saya nanti selanjutnya bilangnya LDD ya. LDD, kegiatan penyelidikan pemeriksaan atau peninjauan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh seorang konsultan hukum. Konsultan hukum di sini dalam konteks ahli hukum ya, terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi untuk memperoleh informasi atau fakta material guna mencari gambaran kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Penyelidikan pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh dalam rangka verifikasi objektif, sistematis, dan logis berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan materi legal due diligence, seorang konsultan hukum perlu terlebih dahulu mengetahui transaksi yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh informasi atau fakta material, konsultan hukum wajib untuk menambah materi uji tuntas yang tidak terdapat dalam standar profesi. Apabila berdasarkan pertimbangan profesionalnya, penambahan materi uji tuntas itu sepatutnya atau seharusnya dilakukan. Nah, ada dua jenis due diligence secara besar, yaitu full due diligence dan limited due diligence. Due diligence adalah penyelidikan atau audit terhadap seluruh aspek hukum dalam perusahaan, meliputi anggaran dasar, struktur modal, saham, sesuai susunan pemilik saham serta direksi dan komisaris, perizinan dan persetujuan, harta perusahaan, arus asuransi, pekerja, ya, karyawan atau tenaga kerja, perjanjian dengan pihak lain, hingga ada atau tidaknya perkara hukum di pengadilan. Biasanya LDD ini dilakukan oleh perusahaan yang hendak go public, merger, akuisisi, konsolidasi atau melakukan investasi ya. Nah, hasil LDD ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh perusahaan atau para pemegang saham ya. Limited due diligence ini adalah audit yang dilakukan terhadap perusahaan atau perorangan. Jenis LDD ini biasanya dilakukan dalam urusan pinjaman lisensi ya, atau pengambil alihan aset transaksi-transaksi tertentu. Sebenarnya apa sih tujuan dari LDD ini? Ada beberapa tujuan yang bisa saya sampaikan di sini, yaitu ya untuk melakukan penawar umum, melakukan merger, konsolidasi, akuisisi ya, melakukan transaksi kredit sindikasi, kemudian melakukan tindakan yang akan dijual terhadap perusahaan, dan saya juga itu apa tujuan-tujuan lain. Semua dengan proses LDD ini, maka ada dokumen-dokumen yang perlu diperiksa oleh seorang ahli hukum. Di antaranya adalah organisasi perusahaan dan keterangan umum, anggaran dasar perusahaan, dokumen-dokumen mengenai aset perusahaan, perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan dengan pihak ketiga, dokumen-dokumen mengenai perizinan dan persetujuan perusahaan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan
kepegawaian atau ketenaga kerjaan perusahaan, dokumen-dokumen mengenai asuransi perusahaan, dokumen-dokumen mengenai pajak perusahaan, dan dokumen-dokumen terkait atau tidak terkaitnya perusahaan dengan masalah hukum, ya, tuntutan di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, penelitian yang perlu dilakukan terhadap dokumen oleh seorang konsultan hukum atau ahli hukum adalah penelitian secara fisik, penelitian area, penjajahan lapangan, pengamatan terhadap suatu objek untuk memastikan kebenarannya, penelitian dokumen yang berkaitan dengan objek, penelitian yang didasarkan pada sumber informasinya, sumber informasi lainnya, misalnya pengadilan, ya, laporan keuangan, ketenangan direksi, dan lain-lain, atau pajak, ya. Yang nomor satu itu berkaitan dengan site fisik, ya, kunjungan ke lapangan, ya. Ada 4 tujuan LDD yang harus kita perhatikan. Pertama, memperoleh status hukum terhadap dokumen yang diaudit, diperiksa, ya. Kedua, memeriksa legalitas badan hukum. Ketiga, memeriksa tingkat ketaatan badan hukum. Keempat, memberikan pandangan hukum atas suatu kebijakan. Jadi tujuan dan dilaksanakannya LDD adalah untuk mengetahui kedudukan dan keadaan perusahaan dari segi hukum, keterbukaan informasi, jaminan bagi calon investor yang akan melakukan transaksi. Nah, ada beberapa tahapan melakukan due diligence yang juga harus kita perhatikan sebagai seorang konsultan hukum, yaitu tanda tangan confidentiality agreement, ya, dalam hal kita misalnya melakukan akuisisi atau merger, ya, pembentukan tim LDD, ya, persiapan daftar, permintaan data untuk uji tuntas, dan pemeriksaan dokumen. Bagian ketiga, apa sih fungsi dan manfaatnya dari LDD itu? Peran konsultan hukum sangat besar dalam proses LDD. LDD ini menjadi domain para konsultan hukum sebagai dasar pertimbangan bagi klien untuk mengambil keputusan tentang langkah selanjutnya yang sehubungan dengan transaksi perusahaan. Jadi dia harus memahami dengan baik fungsi LDD tersebut. Fungsi LDD adalah untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum. Jadi dia harus menyadari itu, menghindari terjadinya permasalahan hukum, mengetahui permasalahan hukum secara dini, penyelesaian sengketa secara dini, menghindari pemborosan anggaran, dan bahan rujukan untuk tindakan selanjutnya. Seorang konsultan hukum harus juga memahami sektor bisnis dari klien yang membutuhkan dilakukannya LDD. Hal ini karena sektor bisnis perusahaan tersebut tidak hanya selalu berfokus kepada penjualan produk serta target pasar yang dituju. Perusahaan juga membutuhkan peran legal due diligence pada saat akan melakukan transaksi, baik itu penanaman modal maupun itu akuisisi. Oleh karenanya, seorang konsultan hukum harus kritis dalam mengerjakan LDD sehingga LDD bisa tersusun dengan baik. Dan konsultan hukum harus dapat melihat apakah ada kekurangan dokumen atau kesalahan analisa sehingga dibutuhkan peran kerjasama di antara konsultan hukum yang menyusun dengan in-house lawyer. Dalam memperoleh informasi atau fakta material suatu perusahaan, seorang konsultan hukum juga yang mengerjakan LDD perlu melakukan beberapa cara, diantaranya melakukan pemeriksaan atas dokumen, pemeriksaan yang dilakukan melalui tanya jawab, turut serta dalam pertemuan uji tuntas,
dengan profesi penunjang pasar modal lainnya, ya, melakukan kunjungan lokasi, melakukan konfirmasi dengan profesi atau lembaga penunjang pasar modal lainnya, serta melakukan permintaan informasi, konfirmasi, dan keterangan resmi dari instansi pemerintah yang terkait. Tentu yang menjadi pertanyaan, apa sih manfaatnya LDD itu bagi penjual dan pembeli? Bagi penjual sendiri, LDD itu menghasilkan tahapan, memfasilitasi tahapan, dan menyiapkan penjualan perusahaan. Pemenuhan kewajiban-kewajiban terhadap pembeli. Pengingat akan informasi-informasi yang telah diberikan kepada pembeli, dan bila timbul suatu masalah di kemudian hari, penjual bisa lepas dari tanggung jawab. Keempat, menutup sejumlah kejelekan perusahaan, kemudian langkah merefleksi kondisi teknisi perusahaan apabila perusahaan memang patuh terhadap semua regulasi atau tidak. Nah, dari segi pembeli sendiri, dia menjadi alat untuk memperkuat penilaian target dalam rangka mendapatkan perusahaan itu atau saham. Terus alat penata transaksi dan perlindungan kontraktual yang dibutuhkan pembeli. Ketiga, memungkinkan calon pembeli untuk mengetahui sebanyak mungkin latar belakang informasi tentang target perusahaan, serta dapat digunakan untuk mencari dan mengukur fakta material, kontingensi, dan tanggung jawab. Mempunyai kesempatan untuk menilai performance perusahaan, bagaimana kepatuhannya, performance perusahaan itu bagaimana, dan kepatuhannya bagaimana gitu. Menjadi pertimbangan mengenai pembelian yang akan dimasukkan dalam dokumen transaksi atau untuk memainkan harga, ya. Nah, setelah selesai kita melakukan LDD, maka seorang ahli hukum harus masuk kepada tahapan yang paling penting, ya, paling penting dan sangat kritikal, ya, yaitu masuk ke pendapat hukum. Pendapat hukum atau legal opinion ini suatu catatan hukum yang berisikan pandangan, penilaian dari seorang ahli hukum terhadap suatu permasalahan yang telah atau sedang ataupun yang mungkin akan dalam dialami oleh seseorang atau korporasi atau perusahaan, serta menentukan bagaimana solusi hukum atau permasalahan tersebut. Dengan kata lain, legal due diligence adalah pendapat ahli hukum atau atas seseorang atau perusahaan atau korporasi setelah dilakukan LDD. Nah, untuk mendapatkan, untuk membuat LO atau legal opinion, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang ahli hukum, yaitu pandangan penilaian yang terkandung dalam pendapat hukum harus didasarkan pada peraturan yang berlaku atau prinsip-prinsip hukum. Yang kedua, LO itu harus disusun untuk kepentingan seseorang, korporasi, perusahaan yang meminta pandangan dari ahli hukum atas permasalahan yang dia hadapinya. Oleh karena itu, LO itu harus dibuat secara objektif untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dan memudahkan untuk mengambil satu tindakan hukum. Dalam membuat legal opinion, seorang ahli hukum harus melihat LDD itu merupakan batu pijakan awal sebelum dia membuat atau memberikan LO. Yang muncul harus merupakan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap sebuah kondisi perusahaan yang akan menjadi dasar sebuah transaksi korporasi. Dasar legal opinion tersebut dapat berupa
perlunya perbaikan manajemen perusahaan, penerapan prinsip good governance, akuisisi, merger, konsolidasi, atau likuidasi. Oleh karenanya, LDD sangat penting karena jika terdapat kegagalan dalam melakukan LDD, maka akan berdampak pada legal opinion perusahaan yang akan kita sampaikan kepada pemegang saham atau perusahaan. Dan itu dampaknya sangat berbahaya sekali untuk mereka, bisa sangat merugikan salah satu pihak. Nah, pentingnya LDD bagi perusahaan. Sepintas LDD terlihat hanya berfokus pada aspek regulasi. Namun di dalam perusahaan, LDD tersebut memiliki posisi yang penting. Karena LDD tersebut tidak hanya mengatur persoalan yang berkaitan dengan regulasi perusahaan, akan tetapi diharapkan juga pada proses bisnis perusahaan. LDD merupakan suatu proses mengkaji dan menganalisis dokumen suatu objek transaksi untuk menilai kepatutan target dari segi hukum dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Perusahaan penting memiliki LDD karena dapat dianalogikan dengan menyewa seorang mekanik bengkel mobil sebelum membeli mobil bekas di pasar mobil. Pada sektor bisnis atau perusahaan yang sudah berjalan, pasti membutuhkan bengkel mobil yang dalamnya ada tenaga mekanik. Ketika kita ingin membeli mobil bekas, kita pasti butuh beberapa tenaga mekanik bengkel untuk memeriksa kondisi mobil bekas. Begitu juga dengan investasi. Ketika investor, baik lokal maupun luar negeri, ingin berinvestasi pada perusahaan, apakah dalam bentuk akuisisi, investasi, atau pembiayaan, maka perusahaan akan membutuhkan beberapa konsultan untuk melakukan suatu kegiatan. Di antaranya melakukan financial due diligence, kemudian juga tax due diligence, legal due diligence, bahkan mungkin environment due diligence. Pelaksanaan LDD sangat dipengaruhi oleh transaksi yang hendak dilakukan oleh suatu perusahaan. Secara umum, LDD memuat empat aspek penting dalam perusahaan, yaitu aspek hukum, aspek bisnis, aspek pajak, dan aspek keuangan. Pada saat seorang investor memutuskan ingin menanam modal dalam sebuah perusahaan, maka proses LDD dan hasilnya sangat penting bagi investor sebelum membeli atau sebelum investor melakukan akuisisi perusahaan tersebut. Dan dia bertanggung jawab atas semua biaya due diligence. Oleh karenanya, LDD itu tidak boleh dilewatkan untuk seorang investor. Hal inilah yang menjadikan LDD menjadi penting, karena pada saat proses LDD perlu memperhatikan dan mempertahankan keautentikan data yang diberikan perusahaan, sehingga perlu pemahaman bisnis di sini. Dalam mengerjakan LDD, seorang ahli hukum harus mengerjakannya dengan sangat komprehensif. Harus memahami secara detail keseluruhan tentang aspek hukum seperti target perusahaan tersebut. Nah, dalam menyusun LDD tersebut, konsultan wajib memahami dasar-dasar mengenai membaca financial statement atau engineering, sehingga perlu kolaborasi dengan para profesional di bidang akuntansi, engineering, yaitu financial due diligence atau dengan yang melakukan engineering due diligence. Kolaborasi ini perlu dilakukan dalam proses LDD untuk melihat apakah dokumentasi yang dimiliki perusahaan
mulai dari surat tanah, data keuangan, data mesin, sudah sesuai dengan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga LDD yang dilakukan sudah sesuai dengan fakta-fakta perusahaan. Jadi dalam kegiatan LDD, seorang ahli hukum perlu melakukan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum agar sesuai dengan tujuan transaksi perusahaan. Tujuan dan fungsi perusahaan memiliki LDD adalah untuk mengetahui kondisi perusahaan atau objek transaksi guna memitigasi risiko, serta untuk menentukan persetujuan apa saja yang diperlukan. LDD di perusahaan hadir untuk mengetahui hal-hal terkait latar belakang transaksi, bagaimana struktur transaksi, apakah mengenai merger, jual beli saham, atau aset saja, dan aspek-aspek lain yang menjadi prioritas. Di samping itu, peran LDD di dalam perusahaan adalah untuk menentukan valuasi transaksi atau negosiasi terkait transaksi. Sehingga dengan adanya keterbukaan informasi, pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah pendapat hukum. LDD dan konsultan hukum. Saya kembali ulangi kepada om-om yang muda-muda yang mau tamat, bahwa LDD itu menjadi dokumen para konsultan hukum sebagai dasar pertimbangan bagi klien untuk mengambil keputusan tentang langkah selanjutnya yang berhubungan dengan transaksi perusahaan. LDD merupakan sebuah proses mengkaji dan menganalisa dokumen suatu objek transaksi untuk menilai keputusan target, kepatutan target dari segi hukum dengan tujuan memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Untuk om-om calon lawyer perlu memahami bahwa pada awal berkarir sebagai konsultan hukum, mengerjakan LDD adalah sangat aneh karena kerjanya hanya input data dan kesannya monoton. Tetapi ternyata pemahaman mengenai LDD tidak sekedar input data, melainkan banyak hal yang komprehensif tentang aspek-aspek legal dalam suatu perusahaan. Sebagai konsultan hukum, om-om nanti akan mulai mengerti mengenai struktur korporasi, kepemilikan saham, komisaris, pergantian komisaris, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencatatan aset perusahaan, atau pemahaman mengenai kelengkapan izin usaha, menganalisa mengenai ada atau tidaknya sengketa di dalam perusahaan. Setelah mengerjakan LDD, om-om akan mulai tahu apakah dapat ilmu atau tidak, atau mungkin menjadi tantangan ke depan. Jadi jika nanti om-om di tahun pertama sebagai corporate lawyer, jangan merasa kecewa kalau kerjanya hanya input data. So, itu adalah kesempatan belajar yang luar biasa untuk memahami seluruh aspek legal secara keseluruhan dalam suatu perusahaan. Harapan saya kepada om-om yang baru mau tamat, belajarlah mengenai jenis transaksi perusahaan sebelum tamat di kantor hukum yang menangani corporate. Apakah itu berupa akuisisi atau penawaran umum atau hal lain. Pada saat om-om belajar yang kaitannya dengan transaksi, cari tahu sejauh mana legal judicial itu atau LDD itu ingin dilakukan. Apa yang menjadi fokus utama dalam LDD itu. Dan tentunya tidak menyampingkan aspek lain
terkait hukum yang menjadi atensi utama jika ingin usaha belajar berjalan baik. Demikian dari saya, Tante Abigail, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Edward atas pemaparan awal mengenai LDD atau Legal Due Diligence pada malam hari ini. Saya informasikan terlebih dahulu bagi teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa atau teman-teman alumni lainnya yang sudah memiliki pertanyaan bisa disampaikan melalui via room chat-nya terlebih dahulu juga sambil pemaparan dari Bapak Sakta dilanjutkan. Nanti setelah itu akan dibuka sesi tanya-jawab, begitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu kepada Bapak Sakta. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak selama 40 menit ke depan. Ya, selamat malam. Suara saya terdengar ya, jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, teman-teman yang hadir. Tadi sudah sempat dijelaskan ya, dipaparkan oleh rekan kita, Pak Bernard, secara panjang. Itu merupakan pemaparan cukup komprehensif. Nah, saya coba di sini ingin memberikan apa ya, gambaran besar ya. Karena tentunya pasti saya berharap hasil dari pemaparan hari ini, diskusi hari ini, adik-adik itu nanti bisa lebih mencari tahu sendirilah ya. Nah, tapi di sini pengen memberikan pengalaman-pengalaman, sehingga di sini saya ingin memberikan gambaran besar. Sebelum saya paparkan, saya ingat tema mengenai legal due diligence ini memang saya yang sampaikan ke Pak Dekan pada saat itu, karena saya berharap kita punya lulusan dari Fakultas Hukum KSW itu bisa memahami, karena pengalaman saya di Jakarta itu seolah-olah memang di Jakarta itu ada dikotomi antara litigation lawyer sama corporate lawyer. Nah, LDD ini bagian dari pekerjaan corporate lawyer. Dan saya ingat dulu pernah juga ketika saya tes di sebuah law firm di corporate di Jakarta, pertanyaan ini muncul mengenai LDD. Dan pada saat itu pasti kita yang baru tamat dari Fakultas Hukum kita bertanya-tanya apa itu LDD? Apa itu LDD? Ya. Seperti apa, nggak kebayang pasti kan. Nah, oke. Di sini saya beri judul Legal Due Diligence and Legal Opinion. Legal Opinion adalah saya bikin sekecil karena memang bagian tadi seperti sudah disebutkan Pak Bernard, bagian dari Legal Due Diligence di sini ada Legal Opinion bagian akhir. Ya. Jadi gampangnya kalau teman-teman tahu Legal Due Diligence itu Legal Audit. Apa sih audit? Audit itu kan pemeriksaan. Coba kita ke slide selanjutnya. Nah, inilah definisi yang ada di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Jadi, adik-adik perlu tahu LDD atau Legal Due Diligence atau Legal Audit ini salah satunya untuk transaksi IPO yang tadi Pak Bernda sudah sampaikan. Nah, memang untuk transaksi perusahaan yang akan go public IPO, itu LDD-nya dibuat hanya khusus oleh konsultan hukum khusus pasar modal. Saya sendiri belum masuk sebagai konsultan hukum modal. Nah, namun apakah LDD hanya terbatas itu? Tidak. Seperti yang disampaikan, bisa juga untuk transaksi yang lain. Itu mungkin merger and acquisition. Nah, kebetulan saya juga pernah punya pengalaman di situ, sehingga saya ingin berbagi sharing teman-teman. Nah, kembali lagi kalau kita lihat dari definisi ini jelas, ya saya red line di situ. LDD itu kegiatan pemeriksaan, jadi audit pemeriksaan, seperti kayak audit pajak, audit apapun itu diperiksa. Karena kita adalah calon-calon sarjana hukum, di sini kita bicara mengenai hukum, artinya pemeriksaan ini dari segi hukum. Nah, perlu diketahui, kegiatan LDD ini sebetulnya juga nggak lepas dari bidang yang lain. Maksud saya begini, ketika Anda ingin melakukan merger atau acquisition, ya biasanya klien itu tidak hanya meminta untuk pemeriksaan dari segi hukum, tapi juga dari sisi finansial, tax, and lain-lain. Jadi biasanya kami sebagai konsultan itu akan bekerja bersama dengan konsultan pajak dan konsultan keuangan. Namun bagian reportnya adalah sendiri-sendiri. Ya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya,
Kenapa sih LDD itu penting? Ya, karena simpelnya adalah kita memang perlu tahu dulu LDD ini mau buat apa. Calon klien atau klien ini bertanya, saya ingin melakukan akuisisi Pak, gitu, terhadap suatu perusahaan A dengan penawaran harga sekian, ya, untuk pembelian sahamnya. Sehingga tentu pasti calon pembeli ini, klien kami ini, pasti perlu tahu ini perusahaan yang akan kita acquisition, akan kita ambil sahamnya, itu kondisinya seperti apa. Ibaratnya kayak tadi sepertinya sudah disampaikan secara sekilas, ibarat beli mobil, kita cek dong pasti fisik mobilnya, kita cek suratnya, bagaimana keabsahannya. Ya ini seperti itulah. Makanya LDD ini sebagai satu pemeriksaan untuk mengetahui value the help to value the target company or transaction. Ya, kita dapat tahu itu seberapa dan compliance-nya, kepatuhan itu perusahaan itu sampai di mana. Lalu ketika memang ada satu permasalahan-permasalahan, ada isu-isu, nah, kita cari nanti solusinya. Nah, itu nanti masuk sebagai dalam legal opini sebetulnya. Oke, okay, next bisa. Gue langsung terakhir. Oke. Sebelum masuk ke dalam prosesnya, kita perlu tahu awal prosesnya seperti apa sih LDD itu. Ya, yang pasti biasanya memang kita akan meminta, namanya kita pemeriksaan secara apa, pemeriksaan dokumen hukum, kita minta dokumen-dokumennya dari pihak calon perusahaan yang akan misalnya diakuisisi oleh klien kita. Ya, ini biasanya nomor satu list of requested documents itu kita singkat sebagai LORD, gitu ya. Jadi kita perlu lihat semuanya dokumen-dokumennya, karena di terkait dengan perusahaan, ya mungkin nanti adik-adik perlu tahu lebih detail ya mengenai undang-undang PT. Jadi banyak-banyaklah baca itu mengenai undang-undang PT. Ya, karena ini sedikit banyak itu terkait tema itu. Jadi harus tahu dulu basicnya. Lalu yang kedua, seperti tadi Pak Bernard bilang, itu ada data collection. Jadi kita mengumpulkan data, dokumen, dan segala sesuatunya. Karena itu nanti kan kita periksa. Ya. Panggil ini itu kita periksa. Dan yang ketiga, code shots. Artinya apa? Kita cek apakah perusahaan yang mau diakuisisi ini punya sengketa nggak di pengadilan. Kalaupun punya, lalu nanti seperti apa? Itu juga perlu dicek dan itu masuk dalam bagian. Lalu yang keempat ada review. Setelah kita dapat semuanya, kita review. Nanti kita kaji dan kita bikin suatu laporan, termasuk di dalamnya kita bikin executive summary dan list of issue and mitigation. Jadi adik-adik juga perlu tahu ya, dalam membuat suatu LDD ini perlu pemahaman yang luas terhadap berbagai bidang hukum. Karena kita perlu tahu juga kan, pertama transaksi apa yang mau dimintakan LDD. Misalkan tadi saya katakan akan dilakukan akuisisi terhadap suatu perusahaan. Nah, perusahaannya jenis perusahaan apa? Misalkan saya kasih contoh, perusahaan dalam bidang jasa konstruksi. Sehingga minimal paling memang harus dituntut konsultan hukum itu paham betul mengenai aturan-aturan yang ada di dalam jasa konstruksi. Nanti akan saya jabarkan dalam bentuk apa saja sih, paling nggak saya kasih gambaran besar lah. Nah, itu sangat penting, makanya bagi saya ya, LDD ini bagian dari kedisiplinan nanti mahasiswa ya. Jadi mungkin buat saya, ketika Anda diminta untuk bikin karya tulis atau skripsi, nilai positifnya ya LDD ini seperti itu. Artinya kita harus sering membaca dan menulis gitu. Karena kalau kita punya kebiasaan seperti itu bikin LDD, ya tadi seperti bilang, LDD ini bukan sekedar input data, it's totally wrong gitu kalau kita bilang seperti itu. Karena kita harus benar-benar teliti dalam LDD, karena sedikit kesalahan yang kita sampaikan itu bisa berakibat sangat buruk buat klien kita nanti dalam transaksi. Oke, lanjutnya, ya, tolong. Nah, ini scope of due diligence. Sebetulnya ini tidak terbatas seperti ini ya, bisa juga mungkin lebih dari ini, tapi setidaknya ada tujuh hal di dalam due diligence. Pertama, corporate aspect. Corporate aspect itu apa? Itu terkait pendirian perusahaan, lalu perubahan-perubahan akta yang terjadi, struktur dari pemegang saham. Itu satu ya. Itu yang pasti pertama, karena ketika terjadi ingin dilakukan suatu kegiatan LDD,
misalkan dalam bentuk akuisisi, ya perlu kita tahu legal standingnya seperti apa nih perusahaan. Yang kedua license, tiga agreements, dan ini sebetulnya sudah disebutkan tadi sama Pak Bernard ya. Jadi saya hanya memberikan apa pengulangan saja di sini. Tapi setidaknya ini tujuh hal yang mendasar dalam scope-nya legal due diligence. Oke, selanjutnya Mbak. Nah ini kalau saya breakdown satu-satu seperti inilah pembuatan legal due diligence ini. Ya, corporate aspects, nah, establishment itu arti pendirian, and article of association itu anggaran dasar. Nah, makanya saya bilang tadi, teman-teman nih harus paham betul mengenai undang-undang PT, itu utamanya di sini menurut saya. Ya, karena di sini ada terkait mengenai misalkan pendirian. Dalam pendirian PT itu apa saja? Ya, mungkin bisa katakan kapan dikatakan PT sah punya memiliki benar sebagai benar hukum gitu ya. Itu kan di situ jelas makanya kalian perlu benar-benar pahami itu. Lalu akta-akta perubahannya itu perlu dicek. Nah, kemudian adalah mengenai capital modal. Nah, ini saya bilang tadi ya. Karena dibutuhkan wawasan yang lain, pengetahuan yang bidang hukum lain, karena masing-masing bidang usaha itu punya syarat-syarat tersendiri-sendiri. Ya, seperti saya katakan, contohnya dalam bidang jasa konstruksi. Syarat modalnya untuk perusahaan PMA jasa konstruksi seperti apa sih? Gitu. Apakah itu sama dengan jasa konstruksi untuk lokal? Tentu itu beda. Makanya konsultan hukum yang akan melakukan LDD juga harus tahu mengenai bidang-bidang hukum yang berspesifik, gitu. Kemudian board of director and commissioner, itu adalah susunan direksi dan komisaris. Lalu kita lihat juga annual dan extraordinary GMS itu rapat umum pemegang saham. Karena ini nanti juga perlu dilihat ada nggak risalah-risalahnya setiap pemegang apa dalam rapat pemegang saham. Karena sesuai dengan undang-undang PT ada kewajiban pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan. Apakah perusahaan ini rajin melakukan rapat umum? Itulah perlu dilihat dalam LDD ini, gitu ya. Lalu license itu adalah izin. Izin ini ada beberapa yang saya bagi dalam general license itu seperti NPWP, ya. Karena kebetulan saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya TDP dan SIUP, ya. Cuma diganti NIB. Nah ini yang saya bilang ya, bahwa konsultan hukum itu memang juga harus terus update dengan peraturan. Peraturan-peraturan apalagi sejak munculnya Undang-Undang Cipta Kerja itu cukup banyak ada perubahan yang signifikan. Makanya kita di sini juga harus terus review, cek, karena itu ada kebutuhan-kebutuhan klien nanti pasti ditanyakan. Oke, okay. Agreements, loan agreement. Nah, di sini perlu dilihat apakah perusahaan ini sedang terikat perjanjian dan apakah sedang berlangsung atau mungkin perjanjiannya sudah selesai tapi apakah masih ada pasal yang masih mengikat. Nah, ini perlu kita review semuanya. Lanjut. Employment matters. Nah, ini juga penting. Salah satu hal yang penting ketika Anda melakukan transaksi LDD dalam rangka mungkin merger, akuisisi, ya. Mengenai ketenagakerjaan ini penting. Kenapa? Biasanya ketika suatu perusahaan akan melakukan merger atau akuisisi, tentu akan berdampak pada status ya kepegawaian yang ada. Apakah perusahaan yang akan diakuisisi ini status ketenagakerjaannya akan di PHK atau bagaimana? Itu penting, makanya LDD ini sangat penting untuk nanti bagi klien kita untuk melihat bagaimana ada berapa jumlah karyawannya, status karyawannya yang pegawai tetap berapa, lalu apakah ada peraturan perusahaan di dalamnya, itu sangat penting. Makanya ini adalah salah satu hal penting yang perlu direview dalam LDD. Kemudian aset kolateral, ya ini terkait dengan aset-aset perusahaan ya. Nah ini biasanya nanti juga akan bersinggungan sama konsultan pajak atau konsultan finance. Yang terakhir saya litigasi. Nah litigasi tadi yang saya katakan, apakah ada sengketa di pengadilan terhadap perusahaan yang akan diakuisisi atau di merger
atau mungkin ada kemungkinan ke depannya, apakah entah ternyata perusahaan ini memiliki tagihan hutang, Pak, ada kemungkinan akan di PKPU atau pilot. Nah, itu bisa saja. Dan kita juga bisa lihat apakah pernah ada kasus hukum yang menimpa perusahaan ini di masa lampau, itu bisa kita cek nanti di pengadilan. Nah, itu juga penting. Kenapa? Untuk menghindari nanti apa yang akan kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh klien sebagai buyer yang akan mengakuisisi atau merger. Jadi proses LDD ini benar-benar untuk memahami situasi, ya, bagaimana sih keadaan perusahaan ini, sehingga dari hasil itu diharapkan itu bisa untuk menjadi bahan bargain, ya, tawaran sebagai bahan untuk menawar apakah memang cocok dengan harga value-nya diminta segitu atau tidak. Jadi makanya tadi saya katakan secara kasar mungkin kita bisa ibaratkan seperti beli kendaraan, kita harus cek segala sesuatunya apakah memang layak untuk kita take over atau lebih baik tidak. Jadi garis besarnya seperti itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, tadi juga cukup komprehensif sudah disampaikan oleh Om Bernard, ya. Dan memang yang bagian penting terakhir biasanya dalam hal ini kita sampaikan satu legal opinion. Ya, kita kasih pandangan ketika memang ini akan di take over, ketika ada isu-isu seperti ini, apa langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh klien yang akan melakukan transaksi ini. Sehingga hal-hal itu sudah bisa diprediksi, sudah bisa diketahui ketika dia mengambil risiko itu. Saya rasa secara singkat seperti itu aja, Mbak Bigel. Mungkin kita nanti bisa sekarang akan berdiskusi. Baik, Pak Sakta, terima kasih atas pemaparannya. Kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Edward dan Pak Sakta. Di sini ada yang belum ada pertanyaan melalui room chat, jadi saya sampaikan jika teman-teman ada yang ingin bertanya juga bisa menyampaikan melalui room chat. Di sini sudah ada satu peserta yang raise hand, mengangkat tangannya. Sartina yang sudah ada dua itu Abi, Sartina sama Krismelia. Oh iya. Di sini yang pertama ada Sartina terlebih dahulu. Oh. Lalu ada Krismelia. Apakah ingin mengajukan pertanyaan? Siapa? Saya, Kak. Ya, Krismelia silakan. Bisa disampaikan. Saya izin bertanya ke Pak Sakta Mahadiwya. Saya itu pernah ditanya sama ini seorang konsultan pajak. Krismelia, bisa kamu ini tunjukkan itu kalau lebih bagus, bisa enggak? Oh, ini nyalakan kameranya. Ya. Tapi kalau enggak bisa enggak apa-apa. Bisa, Pak. Ya. Silakan. Saya itu pernah ditanya sama konsultan pajak, Pak. Nah, itu saya ditanya tentang bengkel itu udah legal jadi badan hukum gitu, Pak. Tetapi pendapatan harian per bulan itu tidak pernah di finance gitu, Pak. Jadi nggak pernah di input. Dan pendapatan hariannya itu naik turun. Bagaimana penyelesaian hal tersebut dari pandangan Bapak sebagai konsultan hukum? Penyelesaiannya bagaimana? Yang kedua, apakah jika sudah memiliki badan usaha itu harus ada konsultan hukum dan konsultan pajak? Begitu saja, Pak. Terima kasih. Kamu angkatan berapa ini? Angkatan 2002. Oh. Angkatan baru ini, Mas Sakta sama Pak Om Edward ini angkatan baru 2022. Oh. Baik. Tadi, sorry, saya agak kurang nyemak. Ulang sedikit apa, Krismelia, biar Mas Sakta bisa singkatan, nggak apa-apa, tenang aja. Iya. Ada sebuah badan usaha itu bengkel, tapi pendapatan harian per bulan itu tidak pernah di input datanya. Begitu juga karyawannya itu, Pak, bisa bertambah, bisa berkurang sewaktu-waktu. Nah, ketika ada kemarin itu bulan April itu kayak untuk pembayaran pajak gitu, Pak. Nah, itu jadi masalah, Pak. Bagaimana penyelesaian hal tersebut dari pandangan Bapak sebagai konsultan hukum? Terima kasih, Pak. Oke. Lu mau langsung dijawab apa nunggu nanti pertanyaan selanjutnya? Wah,
Sementara belum ada yang bertanya lagi, jadi bisa dijawab dulu mungkin, Pak. Oke, baik. Ini jadi pertanyaannya lebih kepada penyelesaian sengketa ini. Yeah. Oke, pertama dilihat dulu namanya badan usaha. Badan usaha itu apakah dalam bentuk badan hukum atau non-badan hukum? Ya, kewajiban perpajakan itu kan adalah kepada setiap wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Nah, tergantung apakah bengkel itu memang sudah berbadan hukum sehingga dia menyampaikan laporan SPT itu sesuai dengan badan hukum itu. Nah, memang setiap badan usaha pasti punya namanya laporan keuangan, ada pos gaji untuk setiap karyawan. Nah, saya juga nggak tahu itu maksudnya nggak jelas di mana letak permasalahan pajaknya di situ. Ya, kalau hal seperti itu berarti kan masuknya lebih kepada hukum pajak. Jadi dilihat dulu masalahnya di mana. Penyelesaian sengketa pajak tentu ada undang-undangnya tersendiri. Itu dosen saya itu, Mas Umbu itu, dia dulu dosen pajak itu nggak salah, saya ingat. Mungkin bisa juga lebih detail ke Mas Umbu. Nah, terkait apakah setiap badan usaha wajib memiliki konsultan hukum, ya tidak tentu. Jangankan badan usaha, setiap orang berperkara saja tidak wajib kok untuk menunjuk seorang pengacara. Itu jelas. Itu. Tapi memang ketika sebuah badan usaha sudah memiliki operasional yang begitu kompleks, ya, dan ada risiko-risiko terkait sengketa-sengketa kemudian hari, biasanya mereka lebih condong memilih meng-hire konsultan. Gitu. Jawaban singkat saya seperti itu, Mbak. Siapa tadi namanya? Chris Melia. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin itu jawaban singkatnya dari Pak Sakta ya. Nah, apakah ada dari peserta lain yang sudah ingin bertanya? Belum? Ya, ini saya lihat ada 252. Oh. Ini ada Bapak Mardian melakukan raise hand di sini. Selamat malam, Pak Mardian. Selamat malam, Kak Abi. Ini bukan bapak, tapi kakak sebenarnya. Oh, kakak ya. Selamat malam, senior Bapak Bernard dan Bapak Sakta, Pak Dekan, dan teman-teman yang lain. Saya pikir kuliah malam hari ini cukup apa ya, sangat mencerahkan tentang LDD. Cuman saya mau tanya, Pak, terkait dengan apa posisi dari LDD. Ya, dalam konteks hasil LDD ini, apakah kemudian dapat dipakai ya sebagai suatu alat bukti dalam konteks pidana? Kalau misalnya kemudian setelah apa dilakukan legal audit gitu, kemudian ada dari hasil legal audit ini menunjukkan ada yang tidak sehat dari satu perusahaan ini yang punya indikasi pidana, gitu. Entah karena pencucian uang atau lain sebagainya. Nah, apakah kemudian hasil daripada LDD ini dapat digunakan sebagai suatu alat bukti? Ya? Kalau misal dapat dipakai sebagai alat bukti surat misalnya, apakah pengacara dalam hal ini melaksanakan LDD dia punya kewenangan yang sama untuk apa ya? Kewenangan yang sama membuat alat bukti surat. Kalau misalnya kita lihat visum misalnya dikeluarkan oleh rumah sakit yang dalam konteks ini punya lisensi yang sah sebagai bagian dari pemerintah yang mengeluarkan bukti visum. Nah, sedangkan LDD ini seperti apa, Pak? Bisa digunakan sebagai alat bukti surat atau seperti apa dalam pembuktian perkara pidana? Mungkin itu dari saya, Ibu Abi. Tadi kakak jadi ibu ya. Ini bisa dijawab dari Pak Edward maupun Pak Sakta kali ya, Pak. Kak. Siapa dulu? Pertanyaannya ditujukan ke siapa gitu. Iya nih. Iya. Kemana? Kedua narasumber. Saya pikir para senior dua-duanya punya kapasitas untuk menjawab. Jadi saya pengen dengar kuliah dari kedua senior. Kita saling melengkapi dari Pak Edward dan Pak Sakta. Monggo silakan, Pak. Oh, siapa yang lebih dahulu jawab? Dulu ya. Baik,
Artinya yang mau ditanyakan apakah hasil LDD ini bisa dijadikan bukti dalam kasus pidana. Tadi saya sudah sampaikan bahwa LDD ini prosesnya dibiayai oleh pembeli atau investor yang akan melakukan transaksi dengan pembeli. Jadi pada saat dia, suara saya bisa terdengar, Tante Abigail? Terdengar jelas, Pak. Jadi pada saat dia meminta seorang konsultan hukum untuk melakukan peninjauan, penyelidikan, ya, pemeriksaan, itu belum ada transaksi uang antara pembeli dan penjual. Nah, karena baru uang yang keluar itu adalah dari investor kepada konsultan. Hasil dari LDD yang dilakukan oleh konsultan inilah yang menjadi pertimbangan dari investor dalam mengambil keputusan korporasi sebagai perusahaan atau sebagai pemegang saham. Jadi kalau itu mau dijadikan alat bukti, ya tidak ada kasus pidana di situ. Kita mau ambil kasus pidananya di mananya? Kenapa? Ya, si pembeli yang apa yang menunjuk konsultan hukum, ya, saya katakan konsultan hukum di sini tidak harus selalu pasar modal, ya, siapa saja konsultan hukum itu. Itu hasil LDD-nya kan diserahkan kepada si investor, si pembeli, tidak diserahkan kepada si penjual. Jadi kalau terjadi kasus pidana di perusahaan si penjual yang akan menjual atau melakukan transaksi korporasi, nggak akan mungkin itu bisa dijadikan satu bukti pidana. Kenapa? Dia nggak ada hubungannya dengan kasus itu. Ada kata lainnya, kasus pidana tidak bisa apa? Alat bukti ini, apa LDD tidak bisa dijadikan alat bukti dalam kasus pidana. Karena apa? Antara kedua belah pihak itu belum ada kasus pidana di situ. Nah, jadi itu yang saya bisa sampaikan kepada Pak Omar Dian, ya. Nah, mungkin bisa ditambah sama Om Sakta gitu, ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Ben. Jadi gini, Mas, ya. Di dalam kitab pembuatan LDD juga ada didahului dengan disclaimer di awal, ya, bahwa pembuatan ini kan berdasarkan data yang diberikan oleh si perusahaan yang akan dilakukan transaksi akuisisi atau merger tersebut. Nah, itu kan kita sebutkan secara jelas, ya, bahwa data ini diberikan, kita cek apakah benar sesuai dengan aslinya, ya, dan biasanya sebelum dilakukan LDD dibuat satu perjanjian NDA, non disclosure agreement. Tadi sudah sempat saya lihat itu disinggung oleh Pak Bernard, ya, bahwa, yeah, perjanjian apa data-data ini sifatnya rahasia, tidak bisa keluar, ya, jadi perlu ada disclaimer dan ada perjanjian NDA itu, sehingga bagi pandangan saya itu tidak bisa untuk dijadikan alat bukti. Nah, kedua juga mengacu kepada undang advokat bahwa pengacara advokat itu tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana dalam rangka pembelaan kliennya. Karena advokat kalau dalam undang-undang advokat sendiri kan termasuk sebagai konsultan. Nah, jangankan LDD, di dalam legal opinion saja itu Anda tetap juga harus disclaimer. Karena saya pernah diajari oleh Prof. Herman pada saat itu, dikatakan ketika Anda bikin satu LO, jangan lupa di bagian bawah sih nyatakan bahwa LO ini tidak bisa dijadikan alat bukti. Jadi kita harus disclaimer di situ. Makanya kita pekerjaan LDD ini juga tidak bisa tergesa-gesa. Kita pasti akan minta waktu yang cukup panjang. Kita harus hati-hati betul dalam melihat. Makanya tadi saya katakan kan, kita butuh pemahaman yang luas. Jadi kita benar-benar tepat dalam memberikan LDD ini. Saya rasa tambahan dari saya itu aja. Baik. Bagaimana Pak Mardian? Ada tanggapan tambahan mungkin? Terima kasih.
Pak Bernard dan Pak Sakta. Saya pikir terkait dengan LDD ini, tadi Pak Sakta sudah menyampaikan bahwa ada disclaimer ya, di awal. Dan saya menduga, Pak, saya bukan menduga apa ya, mengandai ya, kalau seandainya waktu pembuatan LDD itu ya, kemudian ditemukan bahwa sebelumnya perusahaan ini sudah apa ya, ditemui bahwa perusahaan yang diaudit ini itu pernah apa ya, punya masalah ya, masalah yang sebenarnya itu belum diproses secara hukum, dan kalau bisa diketahui ya dari hasil audit ini ya, dari LDD ini, dia dapat diproses hukum lagi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya LDD ini di awal di disclaimer bahwa tidak bisa dipakai sebagai alat bukti, apakah kemudian dipakai sebagai rujukan informasi saja, tidak harus sebagai alat bukti, tetapi berangkat untuk proses menyidiki, apa, proses penyidikan dan selanjutnya itu menggunakan hasil LDD. Walaupun sebenarnya kita lihat banyak kasus juga, kalau kemarin sempat saya ikut salah satu kuliah umum alih hukum pidana pasar modal, Pak Ku siapa namanya itu, dia mengatakan bahwa sebenarnya pidana pasar modal ini cukup varian ya, banyak pidana-pidana lain yang kemudian bisa disusupi dengan pidana pasar modal, misalnya pencucian uang, pidana pajak dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya berangkat dari situ, saya pikir dengan adanya LDD yang kemudian bisa dibuktikan di kemudian hari, maka LDD ini bisa bermanfaat sebagai apa ya, penunjuk arah bahwa sebenarnya di perusahaan sebelumnya ini pernah terjadi apa permasalahan hukum, dan dengan itu kemudian bisa dilaporkan untuk penyidik bisa melanjutkan tindakan-tindakan proses penyidikan dan sebagainya. Itu dari saya, Ibu Abi. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Ini tadi sempat saya melihat ada Pak Yudo sempat melakukan raise hand. Oh iya, suara saya terdengar ya? Iya, terdengar, Pak. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Saya cuma gitu ya, ingin share aja di dunia praktek yang saya jalani gitu tentang legal due diligence. Sebetulnya kalau legal due diligence ini akan lebih kompleks lagi gitu ya, untuk sebuah korporasi yang mungkin lebih besar gitu ya, misalnya udah besar, udah terbuka gitu ya, udah public listed gitu. Jadi legal due diligence menurut saya itu salah satu bagian dari proses corporate action dari sebuah perusahaan gitu, yang ingin melakukan corporate action. Ini salah satu bagian dari assessment yang dilakukan oleh perusahaan yang akan misalnya akan akuisisi, misalnya akan merger, misalnya akan joint venture, dia akan menilai perusahaan sasaran ini kira-kira secara legal dia aman nggak sih gitu. Karena kan namanya perusahaan pasti juga akan, pasti namanya manajemen risiko itu bagian, legal diligence itu bagian dari manajemen risiko. Artinya perusahaan ini prospektif nggak kalau saya mau invest di sini? Di depannya akan ada masalah nggak? Karena di dalamnya banyak sekali melibatkan pihak gitu. Bukan cuma LDD gitu, karena akan melibatkan, kalau yang TBK akan melibatkan juga ada kantor notaris, ada penilai aset, ada semacam ya pajak juga, konsultan macam-macam gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah konsultan hukum yang kalau di perusahaan terbuka, apalagi terkait dengan pasar modal, itu harus berlisensi, notaris pun harus berlisensi dari pasar modal gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan bahwa legal due diligence ini sangat penting bagi sebuah perusahaan yang ingin melakukan corporate action. Jadi pengalaman praktek saya, itu bukan pekerjaan yang 1-2 hari dikerjakan, itu bisa 6 bulan dilakukan gitu. Jadi memang salut buat konsultan-konsultan hukum yang makan LDD gitu. Itu biasanya karena LDD itu bayarannya mahal tuh pengacara. Ya benar enggak, Pak? Ya, karena bayarannya mahal kan, kerjanya juga panjang kan.
Oh iya benar. Kerja keras itu cocok bahkan lah itu barang. Saya alami itu sampai nggak tidur, benar, nggak tidur. Dokumennya luar biasa banyak. Kan kalau di perusahaan itu biasanya banyak dispute, banyak sengketa tanah lah, asetnya apalah gitu, apa namanya, pajaknya gimana lah, itu harus dinilai. Tetapi kalau kaitannya dengan proses apakah ini nanti dijadikan barang bukti atau enggak, menurut saya perusahaan yang akan melakukan meminta konsultan untuk melakukan due diligence itu enggak punya kepentingan ke sana. Dia hanya punya kepentingan untuk menilai sebuah perusahaan, apakah perusahaan ini layak untuk kita investasikan atau enggak gitu. Jadi apa namanya, itu bagian dari manajemen risiko sebuah perusahaan yang akan melakukan corporate action gitu. Corporate action bisa macam-macam ya. Itu aja sih mungkin sedikit share dari saya di yang selama ini saya jalani. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas. Abi, ini apa? Mungkin dia belum perkenalan itu. Yudo itu angkatan saya Om Edward. Yudo ini sama-sama saya dengan Pak Om Theo, Om Yudo. Yeah. Nah, ini praktisi juga angkatan 89 ini. Sekarang Om Yudo ini lagi ambil kuliah juga kalau nggak salah, jadi S2 ya Om Yudo ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Iya, yeah, yeah. Ini untuk perkenalan aja. Monggo lanjut. Lanjut. Di sini ada yang sudah resen lagi, Pak Bambang Sugeng. Ini senior kita dari Jakarta, ini ahli pasar modal ini. Wah. Halo. Mohon izin boleh dinyalakan Pak, mungkin kameranya. Ah, lagi jelek baru nyampe dari kantor. Waduh. Biar kami semua bisa akrab. Nyambungannya nyambung, kita nyantai aja, nggak usah formal ya. Iya, iya. Oh iya. Om Edward, mohon izin. Izin Pak Komandan. Silakan Bapak. Enggak, gini-gini, tadi kan saya sempat dengar dikit pertanyaan dari siapa, dari Mas Mardian. Apakah bisa menjadikan dasar itu sebagai bukti di apa litigasi atau enggak? Yeah. Sebenarnya kebutuhan kita pertama legal due diligence itu apa dulu? Itu dulu, maunya apa? Apa legal due diligence-nya untuk apa namanya, untuk akuisisi, untuk merger, atau untuk IPO, atau kita untuk dalam rangka kayak gelar perkara. Kalau kita punya kasus, dapat kasus, bisa juga. Karena LDD itu bisa menjadi salah satu yang dipakai untuk membuat nyusun tuntutan atau gugatan perdata maupun pidana. Itu salah satu. Nah, kalau kepentingan kita untuk apa, untuk pasar modal, seperti tadi yang diutarakan sama Mas Yudo, memang banyak melibatkan banyak profesi. Ada konsultan hukum, ada kantor akuntan publik, kalau nanti perlu penilaian ada KJPP, nanti ada notaris yang terdaftar di OJK, dan nanti ada PAE, ada penjamin emisi, ada KSEI, ada rater, terus ke OJK dan ke bursa dan seterusnya lah. Nah, kembali ke pertanyaan dari Mas Mardian tadi, sebenarnya kalau hanya just LDD to aja itu kita hanya pemaparan. Kita tuh hanya membuka. Ini loh, ada, Pak, tolong dong, Pak Mardian, aku mau tolong di LDD. Lah kita mesti tanya, jenengan itu kebutuhannya untuk apa LDD-nya? Oh, aku mau beli perusahaan ini. Oh, berarti Anda mau akuisisi kan? Nah, kalau kita akuisisi, ya LDD-nya kepentingan itu akuisisi. Lah kalau ternyata di dalam kita melakukan LDD itu ternyata ditemukan ada bibit atau potensi atau perkara yang tersembunyi di situ, ya kita paparkan kepada manajemen pemberi kerja kita. Ini loh Pak, kita menemukan di perusahaan sasaran ini ternyata potensi kejadian pidana seperti ini atau perdata gugatan seperti ini. Nah kalau Anda teruskan, berarti Anda kalau membeli semua perusahaan itu, kalau Anda bukan membeli aset, berarti Anda membeli semua aktiva, pasiva, hak dan kewajiban, termasuk risiko hukum juga. Gitu. Tapi kalau Anda hanya membeli aset, ya berarti kita LDD-nya hanya LDD aset. Apakah asetnya ini benar nggak kepemilikannya? Dasar hukumnya benar nggak? Gitu. Begitupun kalau misalnya kita ngomong agak lebih luas mengenai pasar modal atau apa, kalau kita yang mau go public itu adalah perusahaan yang mengerjakan BTS. BTS, kita ngomong BTS. Kalau dia punya tanah di Papua sana ada 10 hektar bermasalah, apakah itu termasuk
temuan yang signifikan atau material enggak menurut Mas Mardian? Saya tanya dulu. Dibandingkan dengan tanah di Jakarta yang cuma hanya 100 meter persegi, mana yang lebih material? Di Jakarta atau di Papua yang 10 hektar? Lah, ya, itu mesti yang tentu sudah pasti. Kenapa? Ya, Pak. Yang tentunya pasti yang di Jakarta, Pak. Karena biayanya lebih. Pasti. Makanya ya begitu-gitu, quote and quote, kita bisa ignore. Namun kita kasih catatan. Ada ketidakbenaran, kepemilikan, atau double kepemilikan atau apa. Namun tidak material. Gitu. Begitupun deh kalau PT tadi kita temukan, ternyata di sini ada fraud, penyalahgunaan oleh direktur keuangan. Sebenarnya duit ini untuk keluar sesuai dengan anggaran dasar yang kita baca dari pasal 12 sampai pasal 15 yang mengatur mengenai kewenangan direksi dan sebagainya, sebenarnya dia itu berhak nggak mengeluarkan apa? Berhak nggak untuk pengeluaran uang itu? Kalau nggak berhak berarti dia ada abuse of power. Nah itu gitu-gitu kan kita mesti lihat. Kalau gitu berarti ini orang tujuannya apa? Kalau tujuannya dia untuk perusahaan, ya kita lihat dulu apakah itu sudah diakui nggak, di-accept sama company nggak? Lah menyambung yang accept, contohnya gini, perusahaan usahanya jual beli tekstil, tapi suatu saat direktur itu melakukan jual beli mobil pemadam kebakaran, untungnya besar, dan itu sudah diakui di laporan keuangan. Suatu saat proyek jual beli mobil itu ada bermasalah, siapa yang bertanggung jawab? Kalau itu sudah diakui sebagai pendapatan perusahaan, maka itu sudah dianggap sebagai konsekuensi tanggung jawab oleh perusahaan. Open cover field. Kita kan selimutnya sudah dibuka berarti. Gitu. Nah, tadi kan kalau tadi nyambung, kita ringkas aja, kalau itu bisa dipakai untuk pidana apa enggak, kita bukan untuk dijadikan sebagai underlying penggugatan, tapi kita memberikan temuan-temuan potensi-potensi masalah-masalah. Nah, nanti terserah pemberi kerja itu ingin menggunakan sebagai tuntutan apa enggak, terserah mereka. Namun satu hal yang saya tekankan, bahwa tanggung jawab konsultan hukum melakukan LDD itu tanggung jawab pidananya melekat di kita. Kalau kita salah memberikan legal opini, kita ada tanggung jawab nih, kita bisa jail, bisa dipenjara. Kalau kita ada sampaikan legal opini, gitu. Izin ya, Om Bernard. Baik, izin. Om Bambang. Nyala. Gitu Mas Mardian, apakah berarti bisa diterima? Berarti ini Pak, sedikit Pak, berarti ini tergantung dari penerima mau menggunakannya atau tidak ya Pak? Iya, kalau pemberi kerja ke kita. Iya, Pak. Kenapa, sorry? Bisa iya, bisa tidak, tergantung dari penggunanya seperti apa ya Pak? Pemberi kerjanya itu mau apa? Kalau tadi kan saya awal-awal, Pak Mardian tolong dilakukan LDD termasuk legal opininya, saya ingin membeli PTA. Waktu pas Pak Mardian melakukan legal opini, LDD, in process, during the process, Anda menemukan adanya potensi fraud atau apa, Anda mesti harusnya sebelum sampai ke legal opini, harus memberi ketemu dulu nih, ketemu sama pemberi kerja, ada potensi begini. Oh gak apa-apa Pak, terusin Pak sama ke legal opini, yaudah. Tadi di legal opini disebutkan bahwa di topik yang ini ada potensi seperti ini, dan bisa menimbulkan kerugian ini. Selanjutnya diserahkan kepada pemberi kerja mau dipakai apa enggak, terserah. Kalau pemberi kerja akan dipakai, berarti dia akan berpikir ulang untuk tidak membeli PT itu. Tapi kalau pemberi kerja, udah, aku gak pusing deh, aku ambil, ya silakan Anda beli perusahaan itu. Gitu loh. Tapi take risk. Gitu. Clear ya? Thank you, Pak Bambang. Yeah. Sukses, Pak. Amin. Ada. Terima kasih. Tadi saya lupa minta izin sama apa tuh? Sakta ya? Sorry. Aku tadi. Silakan, Pak. Tidak masalah. Iya. Justru itu. Tambahan bagus. Mungkin perlu gitu, saya teman-teman mahasiswa ini sangat bersyukur Mas ini malam ini ya, ini semua praktisi Mas Bambang ikut semua. Monggo ya. Dilanjut Mbak Abigail. Ini tadi perlu Pak saya tambahin sama
apa Om Ardian kali ya. Dalam kaitannya pidana itu, sekarang itu di Jakarta itu sudah ada satu pendidikan investigator ya. Nah, itu untuk mencari tahu apakah itu bisa masuk ranah pidana atau itu bisa juga menggunakan tenaga investigator yang memang sudah memiliki sertifikasi ya. Itu ada pendidikannya. Nah, itu. Dan itu bukan hanya untuk pidana tetapi juga digunakan untuk di aspek bisnis ya. Misalnya saya memakainya dalam hal kalau saya mau melakukan likuidasi satu perusahaan. Kadang-kadang saya harus menggunakan tenaga investigator tapi yang sudah certified ya. Nah, jadi ada satu kerjasama dalam melakukan satu likuidasi antara konsultan hukum, konsultan itu keuangan, pajak, ya, investigator ya. Nah, sebelum kita melakukan likuidasi, mungkin kaitan dengan obatian mungkin saya lebih cenderung arahnya ke investigator ya. Saya kira itu ya. Memang terus terang saya katakan yang saya sampaikan tadi itu hanya dari aspek bisnis. Saya kira dari Pak Om Sakta juga ada aspek bisnis saja gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut cuma Tante Abigail. Baik. Terima kasih atas tambahannya Pak Edward. Ini saya jadi ikutan mikir nih. Jadi saya pengen nanya, apakah sebenarnya tuh kalau legal due diligence atau legal audit ini intinya hanya dilakukan saat perusahaan akan melakukan corporate action atau sebenarnya itu bisa annual sih Pak dalam apa namanya dalam melakukan legal audit ini? Bisa dilakukan annual apa namanya kalau seperti laporan keuangan kan tiap tahun itu pasti ada audit keuangan. Kalau audit legal ini apakah hanya saat kita akan melakukan corporate action? Dalam pengalaman saya tidak pernah menemukan LDD dibuat dalam rangka laporan keuangan tahunan ya. Karena kalau laporan keuangan tahunan itu kan setiap tahun. Kalau mengeluarkan biaya LDD itu kosnya besar sekali. Dan itu bukan 100 juta atau ratusan juta. Jadi kalau dia harus hanya untuk itu saja, saya kira nggak worth it ya. Pengalaman saya kebanyakan kalau dia lakukan corporate asset seperti akuisisi ya. Kenapa investasi yang akan dia dia turunkan itu cukup besar ya. Dia nggak mau mengambil risiko. Oleh karena itu dia membutuhkan seorang mekanik yang bisa tahu kondisi perusahaan itu melakukan investigasi, pemeriksaan ya, melakukan peninjauan ya, dan memberikan laporan ke dia ya. Nah, biasanya kalau saya kadang-kadang di samping ada LO, saya berikan juga advice ya, langkah-langkah apa yang harus dia lakukan gitu ya. Ya, kalau itu perusahaan yang akan diakuisisi itu tidak 100% perfect ya gitu ya. Biasanya begitu ya. Memang seperti yang dibilang Pak Om Yudo, memang konsultan LD itu mahal ya, memang mahal karena kerjanya 6 bulan itu kadang-kadang kurang tidur juga dia. Ya, itulah risikonya. Cuma kan menjadi konsultan bukan konsultan pasar modal ya, menjadi corporate lawyer itu tidak gampang juga ya, membutuhkan proses yang panjang, belajar yang panjang. Karena apa? Kalau ada
kalau kita mau menjadi seorang corporate lawyer, jangan pernah berpikir hanya peraturan perundang-undangan itu sudah cukup. Dalam pengalaman saya tidak cukup. Kita harus tahu dulu perusahaan itu bisnisnya apa, terus apa namanya, usahanya bagaimana, corporate culture-nya bagaimana. Dan itu butuh proses waktu yang panjang. Itu. Jadi memang ya kalau dibilang Pak Om Yudo itu ya mahal, ya memang ya kerjanya juga repot juga memang. Kira-kira begitulah. Om Bambang itu pasti tahu itu. Gitu ya. Dan, makanya dari apa namanya dari senior-senior ini dari tadi mengatakan tujuannya untuk dilakukan LDD itu apa, yang mau corporate action apa yang mau dilakukan, karena ini berkaitan dengan investasinya, begitu ya Pak? Betul, Tante Abigail. Oke, terima kasih Pak atas pencerahannya ini. Oke, selanjutnya ini ada Pak Bambang tadi sudah, ada Pak Hendrik bersama dengan kami, ini ada raise hand juga. Ya. Malam. Bisa dinyalakan ya, mungkin kameranya, kalau bisa dinyalakan, biar kami semua bisa melihat. Ya. Ya. Selamat malam semua. Nama saya Hendrik, Pak. Saya alumni S1 dan S2 dari Fakultas Hukum UKSW juga. Saya sini lebih ingin bertanya ke praktiknya saja ya, Pak. Soalnya kan ini apa yang lebih banyak kami tahu kan lawyer yang pada umumnya saja, tapi karena dari lawyer corporate ini kurang banyak, maksudnya bukan kurang banyak informasi, tapi lebih ke kayak familiar di kalangan mahasiswa tuh kayak kurang begitu Pak. Jadi saya sangat tertarik dengan topik malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau bertanya Pak. Bagaimana seorang legal corporate bisa mendapatkan data audit dari satu perusahaan? Karena kan di sini tadi kedua pemateri sudah menyampaikan kalau itu juga terlibat dari keuangan, terus dari pajak. Nah, sedangkan satu corporate kan dia punya proteksi tersendiri untuk perusahaannya. Jadi, bagaimana seorang legal corporate itu mendapatkan data-data itu untuk menjadikan satu legal opinion kasih kepada pembeli bahwa oh corporate ini harus perusahaan ini layak untuk di merger atau untuk dibeli. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana tanggung jawab seorang legal corporate terhadap legal opinionnya jika satu ketika sudah terjadi pembelian perusahaan atau merger atau akuisisi, nah itu bagaimana tanggung jawabnya? Apakah hanya dengan undang-undang advokat dia terlindungi ataukah harus ditambahkan lagi dengan perjanjian gitu? Perjanjian antara ya seperti kayak surat kuasa begitu. Sepengetahuan umum saya kalau lawyer yang biasa gitu. Oh, dia berdasarkan surat kuasa, dia akan menampingi kasus ini. Sebatas itu saja. Tetapi kalau legal corporate ini kan aspeknya lebih luas, ada berbagai aspek, ada pajak, ada keuangan, ada bagaimana lihat status badan hukumnya, apa sudah legal, terus lihat harta kekayaan perusahaannya juga. Nah, itu bagaimana legal corporate mempertanggungjawabkan itu. Dan pertanyaan ketiga mungkin Pak, seorang legal corporate ini apakah dia dibiayai untuk melakukan riset itu, apakah dia dibiayai oleh pembeli sebagai perusahaan yang nanti akan membeli itu, ataukah seperti kayak kurator gitu dia menalang semua biaya-biaya itu? Saya pikir tiga pertanyaan itu saya Pak untuk sementara. Terima kasih. Silakan ditanya kepada siapa Bu Tante Abigail. Iya, ini ditujukan kepada Pak Edward atau Pak Sakta atau keduanya nih, Kak Hendrik.
Kedua-duanya saja, karena mungkin jadi, ada berbagai pandangan beda atau silakan Om Sakta. Mungkin Pak Sakta terlebih dahulu, gantian. Lumayan banyak ini. Ini yang pertama apa terkait apa? Sorry. Bagaimana ulang Kak Hendrik? Legal corporate itu mendapatkan data-data kayak hanya perusahaan dan Ini saya asumsikan data yang dimaksud adalah data terhadap perusahaan yang akan dilakukan transaksi ya. Gitu. Iya, iya. Dari pihak penjual. Jadi saya sempat singgung juga, dan itu tadi juga sempat ditulis juga oleh Pak Bernard. Kita kan dalam proses legal diligence pasti meminta list of requested document, ya. Kita meminta data. Nah, terkait data-data yang sifatnya konfidensial, tadi saya sudah singgung, sebelum biasanya, sebelum kita lakukan LDD, kita menandatangani perjanjian NDA, Non-Disclosure Agreement. Ya. Biasanya memang data-data seperti itu tidak bisa di-copy. Kita bahasanya dalam corporate lawyer kita ke data room ya, data itu tidak bisa keluar, hanya bisa dilihat pada saat itu kita cek. Nah, tapi memang itu adalah kewajiban, tanpa diberikan itu bagaimana kita bisa melakukan LDD. Jadi itu sudah pasti harus diberikan oleh pihak perusahaan yang akan dilakukan transaksi ya. Namun kan karena sudah terikat dengan NDA tadi, tentu informasi atau data-data yang dalam informasi dalam data-data itu tidak mungkin keluar karena kita sudah terikat dengan perjanjian NDA itu. Itu satu. Lalu pertanyaan nomor dua adalah bagaimana sejauh mana ya batasannya legal opini? Sejauh mana batas ya, tanggung jawabnya ya? Ya, kalau bagi saya karena legal opini yang saya bangun juga berpijak dari LDD, sehingga ya tanggung jawab saya sebatas itu. Ya, makanya tadi saya sempat sampaikan juga bahwa ketika membuat legal opinion, saya juga pasti dua satu disclaimer bahwa legal opinionnya hanya untuk kepentingan transaksi ini dan hanya untuk diserahkan kepada klien saya. Jadi perlu diketahui seperti itu. Dan memang seperti saya bilang, kita memang juga harus, apalagi dalam bentuk apa membuat LDD ini kan waktunya nggak singkat, cukup panjang. Jadi kita butuh benar-benar prosesnya hati-hati. Kita perlu tahu. Bahkan memang seperti disampaikan tadi, kita nggak hanya sekedar cek dokumen, tapi kita juga harus meeting tatap muka dengan semua pihak yang kita anggap kita perlu untuk mengetahui ini. Bahkan untuk mengetahui ada tunggakan pajak pun kita harus cek, itu benar-benar cek di kantor pajak gitu loh. Jadi benar-benar tahu kira-kira ada nggak risiko, karena kan tidak menutup kemungkinan ketika terjadi transaksi setelah diakuisisi tiba-tiba muncul satu gugatan kepada perusahaan ini, gitu kan? Kenapa? Makanya kita minta semua data apapun yang terkait dengan perusahaan ini, atau ketika ada perjanjian di masa lampau atau perjanjian sedang existing, perlu kita cek gitu. Karena di situ pasti ada potensi risiko yang muncul, gitu. Nah, lalu pertanyaan nomor tiga adalah apakah ada? Tadi sebenarnya sudah dijawab sih Pak yang dibatasi oleh NDA atau perjanjian. Kalau dari saya sih sejauh ini ya itu ya jawaban saya. Mungkin Pak Bernard bisa menambahin nanti. Terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Om Sakta sudah bagus ya. Cuma kalau saya itu biasanya dengan klien yang menunjuk saya, biasanya saya ada satu perjanjian khusus gitu ya. Perjanjian khusus itu yang saya perlu lakukan untuk memprotek kantor saya dan memprotek diri saya sebagai lawyer, apakah sebagai lawyer advokat, apakah sebagai corporate lawyer gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu ya yang saya harus masukkan, saya harus buat ya, jadi kesepakatan itu. Nah sekarang itu kan lawyer pun tidak lepas itu dari ancaman tuntutan. Jadi lawyer itu harus bisa melakukan proteksi dirinya sedini mungkin gitu ya. Ya itu. Nah soal
tanggung jawabnya ya selama dia sudah memberikan menyampaikan apa adanya dan memberikan catatan-catatan, biasanya saya itu selalu ada catatan-catatan terhadap hasil yang dia saya periksa itu, biasanya saya selalu beri catatan di bawah. Nah, catatan-catatan itu setelah saya konfirmasi bahwa dari si apa namanya PT ini penjual ini menjelaskan ini bahwa mereka bertanggung jawab seperti itu. Jadi suatu saat ketika itu terjadi transaksi yang merugikan, kita sebagai corporate lawyer tidak disalahkan gitu ya. Sama dengan misalnya kayak seperti kalau Pak Hendrik itu menangani kasus korupsi ya. Sekarang itu saya kantor saya itu dalam apa dalam surat perjanjian atau kesepakatan atau konfirmasi itu saya buat catatan bahwa biaya lawyer yang diberikan bukan dari hasil korupsi atau apa namanya gratifikasi atau lain itu, bahwa semua adalah uang itu hadiah murni gitu. Kenapa? Karena ketika itu nanti diperiksa KPK, uang yang sudah ditransfer ke kita itu bisa ditarik kembali. Sedangkan itu uang hasil korupsi. Nah, jadi kita harus proteksi. Nah, kalau dia bisa dia bayar 500 juta, uang itu sudah kita pakai sekian banyak, kita kembalikan tuh coba kepada negara. Ya konyol kan? Tapi makanya lawyer itu harus bisa itu memberikan proteksi-proteksi. Supaya ketika diperiksa KPK itu, ya memang ini sudah dinyatakan sebelumnya. Jadi kita tidak punya kewajiban untuk memberikan itu atau mengembalikan itu ke negara melalui KPK. Kira-kira seperti itu, Om Hendrik ya. Iya Pak. Berarti apa namanya LED ini hasil dari LED ini bagus LDD, atau ya? Tidaknya LDD, maaf LDD. LED hasil, itu lampu. Iya. Tadi saya bingung-bingung Pak. LED apa LDD? Berarti baik dan tidaknya legal opinionnya legal corporate tergantung dari data yang didapat dari perusahaan tersebut ya Pak. Oh tidak. Atau? Bagus satunya LD itu bukan berdasarkan data. Bagusnya LD itu sangat bergantung dari kualitas corporate lawyer itu, konsultan hukum itu. Sejauh mana dia bisa melakukan pemeriksaan dengan komprehensif, detail dengan itu, teliti. Makanya seorang corporate lawyer yang kalau kita bilang kan kalau orang yang melakukan LDD itu kan sebenarnya seorang ahli hukum ya. Sebenarnya pertanyaannya kan gini loh. Apakah seorang corporate lawyer itu sudah ahli hukum? Belum kan? Apakah seorang advokat yang sudah seperti Om Hendrik, kita semua, pertanyaannya apakah sudah menjadi ahli hukum? Belum tentu kan? Tergantung. Nah, kualitas kita, sejauh mana sepak terjang kita, sejauh mana orang-orang mengenal kita, sejauh mana perusahaan mengenal kita, gitu. Karena apa? Kualitas orang corporate lawyer itu biasanya itu banyak dari mulut ke mulut. Saya pakai dia aja bagus di dalam hal ini begini, 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 gitu. Nah, jadi sangat tergantung pada kualitas kita, bukan kepada LDD-nya. LDD-nya itu yang kita lakukan untuk meyakinkan klien yang menunjuk kita apakah dia memutuskan untuk investasi atau tidak. Kira-kira gitu apa Om Hendrik ya? Iya Pak, iya Pak. Iya. Mungkin ada pertanyaan satu kali. Baik, bisa satu pertanyaan lagi? Saya sudah diingatkan dari panitia ini.
Hendrik, silahkan satu pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan simpel saya yang sering dipikirkan oleh seorang mahasiswa gitu. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masuk menjadi ke kantor hukum corporate lawyer gitu? Karena kan ya memang materi di kampus kita dapat banyak sekali dasar-dasar, tetapi kalau kita melihat ke faktanya, kalau macam di loker-loker pekerjaan gitu, itu pasti dicantumkan 3 tahun pengalaman atau 5 tahun pengalaman untuk masuk untuk junior legal corporate lawyer saya begitu, Pak. Ini mungkin pertanyaan ya tidak ini, tapi banyak jadi pertanyaan di kalangan mahasiswa. Itu saya, Pak. Terima kasih. Ya mungkin lebih Om Sabca ke pengalaman ya. Ya silakan Pak. Ya semua kembali kepada mahasiswa. Saya ingat dulu waktu di zaman di kampus kalau dikatakan dosen ini hanya fasilitator. Ya semua kembali kepada mahasiswa masing-masing mau mengembangkan diri apa enggak. Makanya sebetulnya adanya acara seperti ini itu sangat baik untuk memberikan bekal tambahan, karena ini adalah input langsung dari praktisi-praktisi. Yang betul malam ini banyak sekali. Nggak hanya saya dan Pak Bernard, tapi ada Pak Yudo dan dari Pak Bambang itu sudah malang melintang itu di Jakarta. Nah, makanya tadi saya katakan, hasil dari sini bukan berarti selesai final, tapi masih harus dicari tahu lebih dalam lagi. Karena kami-kami juga yang sudah berpraktik sampai sekarang juga masih terus berinovasi, masih terus belajar, membaca. Ya, tadi saya katakan, jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah capek untuk baca, ini harus tetap baca. Meskipun memang persaingan ketat, ya, tapi kalau Anda-Anda sudah punya sedikitnya bekal, Anda sudah punya nilai plus, seperti malam ini. Saya ingat pengalaman saya ketika lulus, saya belum pernah tahu nih barang apa nih LDD. Sehingga dari situ jadi pengalaman saya, setidaknya kalau teman-teman mahasiswa sekarang saya beritahu, dan banyak alumni di sini memberikan insight input, tidak ini bisa jadi modal, sehingga dia tetap harus bisa mengembangkan apa kualitasnya lagi. Jadi nggak perlu nggak perlu pesimis lah. Gitu. Modalnya adalah tinggal diri sendiri, mau berkembang apa enggak, ditentukan saja. Pertama, saya ingat dulu pernah ada acara pembukaan sebelum ALS ini ya, mengundang narasumber atau advokat salah satunya saya. Makanya kan pada saat itu juga kita sampaikan, tanya dulu dalam mahasiswa ini setelah lulus mau kemana. Kalau memang memutuskan untuk menjadi advokat, ya terus cari, dalami lagi ilmunya, gitu. Apa yang harus dipelajari lagi. Gitu. Jadi semua kembali ke diri masing-masing mahasiswa. Saya kira itu sih kalau dari saya. Ya Pak. Ya. Kalau dari saya, Pak Om Hendrik, itu bisa didengar cantik Abigail? Bisa Pak. Ya, gini ya, mahasiswa sekarang dengan dulu beda ya. Kalau saya dulu tidak pernah dikenal di kampus. Nah, dari angkatan saya pun mungkin cuma saya yang tidak dikenal di kampus. Saya lebih banyak dikenal di UMPAD dengan di UI. Nah, karena untuk saya dulu prinsipnya, kalau you dikenal di kampus, you cuma jago kandang. You cuma ayam jago di kandang. Jadi pada waktu saya mahasiswa itu, saya sudah sering mengikuti seminar-seminar internasional di UMPAD dengan di UI. Itu satu. Kedua, ini kaitannya dengan nanti dengan lapangan pekerjaan ya. Nah, ketika saya tamat, saya pulang dari luar, itu saling kontak lagi dengan teman-teman waktu kita apa seminar-seminar di itu, di UMPAD itu. Nah, satu-satunya yang dari swasta itu cuma saya. Sekarang teman-teman saya yang dulu lakukan acara seminar-seminar di UMPAD itu sudah di posisi penting semua mereka sekarang ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya melihat
kampus kita itu orientasi itu belum kepada bisnis pada waktu itu, baru untuk kebutuhan on Indonesia Timur, terus Sumatera Utara gitu ya. Nah, jadi sementara itu saya ketemu dengan beberapa kakak kelas saya yang senior, misalnya seperti Om Yapi Manafe, dia bilang ke saya, "Hey Edward, you bodoh sekali jadi orang Satya Wacana. Ngapa you di Satya Wacana? You cari sini, ikut saya sini." Waktu itu dia salah satu tangan kanan kepala biro hukum di Departemen Postel. Nah, di situ saya belajar gitu ya, dari sini saya. Nah, saya habis di situ di apa namanya dimarahi gitu. Tapi ada saya lihat poin-poin penting untuk saya gitu ya. Nah, di situ. Nah, kemudian saya mengembangkan diri, mungkin adik-adik sekarang tuh, om-om sekarang itu enggak pernah tahu namanya Yayasan Bina Dharma. Nah, saya suka bermain di sana, mengikuti acara-acara gitu ya. Nah, itu dalam rangka pengembangan diri gitu. Nah, saya ketemu sama orang-orang bodoh di sana seperti Arif Budiman, Broto Semendi. Itu semua orang-orang bodoh. Tapi yang membuat saya sukses di luar negeri. Kenapa? Pemikiran-pemikiran mereka ya sangat bagus ya, seperti Profesor Mukti Ali gitu ya. Jadi sekarang kan sudah beda trennya ya. Nah, sekarang itu kalau trennya itu bukan berlama-lama di kampus, tetapi bisa mungkin secepat mungkin bisa tamat dari kampus. Karena apa? Sekarang sudah ada mahasiswa itu punya peluang 3 tahun tamat kan. Cuma persoalannya itu tentu bergantung lagi kepada Prof. Umbu dengan teman-teman dosen ya. Bagaimana dengan waktu yang singkat itu om-om mahasiswa ini bisa keluar dengan kualitas yang memang memadai. Sebab apa? Faktanya itu belum banyak dari kita itu yang memang survive. Saya nggak tahu ini Pak Sakta, Om Sakta ini dulu bukannya dengan Edi Betek ada nggak? Ya, saya putranya, Pak. Ya itu. Jadi Om Edi Betek itu teman saya, jadi kita selalu mengeluh itu waktu itu. Bayangkan zaman itu beliau itu, kita di Kampung Melayu suruh sharing, Satya Wacana nggak maju-maju. Sekarang ternyata sudah ada penerusnya juga. Nah, jadi kita juga, mahasiswa-mahasiswa sekarang itu sangat bergantung kepada Profesor Umbu ya. Bagaimana mengembangkan itu yang 3-4 tahun itu menjadi lebih baik. Saya cuma dari dulu selalu menyarankan kepada itu. Oh, misalnya ini, di pasar modal itu setahu saya, pemain pasar modal itu dari kita itu, yang pertama itu baru saya. Yang kedua baru Om Bambang. Nah, jadi baru hanya 2 konsultan hukum pasar modal dari Satya Wacana. Itu pun pada waktu itu karena sekretaris himpunan konsultan pasar modal bilang, Pak Edward, ini ada teman alumni cari. Akhirnya kami ketemu, banyak sharing gitu ya. Jadi kebanyakan itu kita fight sendiri gitu. Nah, ALS ini salah satu kegiatan yang menarik. Tapi menurut saya satu hal yang lebih menarik lagi, kalau teman-teman itu, mahasiswa itu dibekali dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Kalau bahasa Inggris itu baik, meskipun teori hukumnya sedikit kurang, sekarang akan menjadi dipertimbangkan. Kenapa? Sekarang itu kompetisi itu rata-rata anak UI, anak UPAT, itu bahasa Inggrisnya sudah jauh lebih bagus dari kita. Ada satu universitas di Lampung, itu lebih menekankan kepada kemampuan bahasa Inggris.
sehingga apa, alumninya itu cepat terserap di itu, di masyarakat. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua ya, bagi teman-teman Sivitas Akademika ya, seperti itu. Karena apa, zamannya sebelumnya itu sangat sulit dosen kita ajari, kita kasih itu pandangan. Baru ini itu. Nah, dulu saya itu punya prinsip, sekali keluar tidak akan mau balik kandang. Tiba-tiba tahun berapa saya diundang untuk kasih bicara tentang pendidikan hukum satu rencana ke depan. Nah, setelah itu saya tidak lihat progres juga. Nah, saya beberapa teman ngajak saya, ayo dong balik kandang gitu, akhir tahun. Saya bilang enggak. Saya tetap prinsipnya, sekali keluar saya keluar, tidak akan balik kandang. Silakan aja kalian gitu. Tapi saya bukan tertutup terhadap teman-teman, tidak. Saya selalu terbuka. Coba saya ingin menyampaikan supaya teman-teman itu jadilah orang Satya Wacana yang memang survive gitu ya, berani fight gitu ya di Jakarta. Jakarta ini emang kalau nggak hati-hati dilindas. Tapi kalau kita itu berani survive itu, dan kalau kita mencari pekerjaan, jangan cari dulu gaji tinggi. Kenapa? Coba Om Hendrik lihat seluruh Indonesia datang alumni sarjana hukum itu ke Jakarta. Berapa orang yang bisa ditampung? Sedangkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di perusahaan itu sangat terbatas. Di perusahaan itu rata-rata orang legal cuma satu. Nah, jadi ini juga menjadi tantangan berat untuk Prof. Umbu ya, dengan teman-teman itu di Fakultas Hukum. Kita sebagai alumni hanya menyampaikan fakta, inilah faktanya. Bagaimana kalian memproduksi produknya, itu kami serahkan kepada kalian. Cuma kami kan hanya bisa memberikan ini yang dibutuhkan, ini yang dibutuhkan. Ada seorang, misalnya ini, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, ada penerimaan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana proses penyelesaian aja, seorang sarjana hukum tidak tahu. Nah, coba itu. Padahal ada beberapa pertanyaan. Nah, ini salah satu contoh dari kita sharing dengan kumpul-kumpul teman-teman lawyer. Di situ kita lihat ternyata dari universitas ini kualitas segini, kualitas ini itu. Nah, cuma yang perlu juga teman-teman ketahui, jangan pernah berpikir, ini kan saya lihat ini ada kecenderungan ini, Om Hendri. Ada kecenderungan teman-teman ini, kalau sudah masuk kejaksaan, jadi hakim, itu sudah top menurut kita. Oh tidak, itu salah, sudah bergeser. UI dengan UMPAD sudah menggeserkan dirinya, tidak ke arah sana, sudah menjadi orang swasta. Itunya lawyer-lawyernya. Mereka berkutat di dunia itu, sektor swasta. Jadi jangan gitu. Kenapa itu? Wah, kita banyak diterima. Bukan karena kita hebat. Jangan salah berpikir gitu. Karena peluang kita itu banyak itu. Karena ditinggalkan universitas sudah stop. Seperti UMPAD, UI, Gajah Mada. Jadi ini harus diajarkan kepada teman-teman. Jadi jangan berpikir seolah-olah kita itu nanti salah, nanti itu kedepannya salah gitu loh. Karena kalau saya lihat kita diskusi seperti itu, kita nggak tertarik jadi jaksa. Jaksa itu apa? Begini, 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 begini. Nah, kira-kira gitulah harapan saya Om Hendrik ya kepada itu ya teman-teman. Kalau tamat jangan cari duit dulu lah. Cari ilmu dulu lah, cari pengalaman dulu lah. Kira-kira gitu, Tante Abigail. Terima kasih, Pak, atas pencerahannya ini.
Baik, kalau begitu ini waktu sudah menunjukkan 21. Mari, maka saya sampaikan demikian penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Bertomeno Edward Simanjuntak dan Bapak Sakta Mahadiwia Prasatya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan pekerjaannya. Kiranya dapat menjadi sumber pembelajaran bagi kami semua di sini atas materi yang telah disampaikan. Saya menyampaikan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan selama memandu acara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Waktu berikutnya saya kembalikan kembali kepada host Kak Freddy. Silakan. Baik, terima kasih Kak Abi, terima kasih Pak Edward dan juga Mas Sakta. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan kita. Saya undang untuk berdoa, doa akan dipimpin oleh ini adik mahasiswa, silakan Lala. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu sepanjang dalam kehidupan kami, terkhusus Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan ALS pada malam hari ini, di mana kami boleh berkesempatan untuk mendengarkan dan memperoleh materi serta pemahaman yang baru yang disampaikan Pak Sakta juga Pak Bernard. Kiranya materi tersebut boleh bermanfaat dalam kehidupan kami, secara khusus bagi kami para mahasiswa di Fakultas Hukum dalam menjalani pendidikan kami. Dan pada malam hari ini, sebelum kami mengakhiri kegiatan ini, kami tetap memohon kiranya Engkau menyertai kami sepanjang malam ini dalam peristirahatan kami masing-masing. Ini ucapan dan doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tolong yang kameranya masih off dikan dulu karena kita mau foto dulu ya untuk dokumentasi. Mohon standby di depan kamera supaya wajahnya bisa kelihatan. Bagi teman-teman mahasiswa yang masih off cam, tolong on cam dulu ya, karena kita mau foto dulu biar wajahnya bisa kelihatan. Oke, baik, saya hitung ya, standby. Baik, siap, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Ya, slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Baik, dengan demikian berakhir pula kegiatan alumni lecture series seri yang keempat. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Dekan, Pak Bernard, Pak Sakta, dan juga Ibu Adek mungkin ada di sini, dan juga teman-teman sekalian sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Begitu, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kedua yang jago telekomunikasi. Yeah. Karena dialah saya bisa menjadi salah satu anggota perancang undang-undang telekomunikasi. Dia hebat, sangat hebat. Luar biasa aja itu. Tapi perjuangannya juga memang luar biasa juga. Sekarang lebih banyak dia sudah karena minta pensiun dia ini, jadi lebih banyak kerja-kerja kayak ya pendapat-pendapat hukuman itu. Ya, ya. Dan orangnya sangat cerdas dan gesit sekali. Gitu. Ya. Dan nggak bisa nanti kerja saya, lambat dia nggak bisa aja. Nanti saya sampaikan salam nanti. Iya. Karena dia juga saya waktu itu menjadi peneliti yang dibayar oleh World Bank ke Australia ya. Untuk meneliti undang-undang telekomunikasi di Australia dalam rangka merancang undang-undang telekomunikasi pada waktu itu ya zamannya
tujuh menteri dari situ, Pak. Betul. Ya. Betul. Orangnya sangat bagus. Sayang tidak ada yang ngikutin dia dari kita. Iya, betul. Ya, ini Om Bernard, ini kan Mas Yudo, Mas Sakto, Mas Ada. Ini nanti kan kami mau ada juga.